Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Serta nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan saat saya update video yang selanjutnya. Oke guys, kita lanjut tentang pembahasan video kali ini. Sekarang posisi kita lagi berada di Central Hong Kong. Untuk traveling kali ini dalam rangka tour bersama teman-teman yang ada di Hong Kong. Di video sebelumnya kita sudah berkunjung ke The Peak Hong Kong. Setelah selesai berkunjung dari The Peak Hong Kong, lalu kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Central, yaitu dengan tujuan untuk menaiki kapal pesiar yang ada di Central ini guys. Ini loh guys yang antri beli es krim, ya Allah panjang banget ya. Tuh antrinya. By the way, saya dan teman-teman lagi mengantri es krim dikarenakan cuaca yang sangat terik sangat, jadi kita kehausan, kepengen makan es krim ya guys. Tapi yang antri panjang banget. Saatnya kita masuk ke dalam kapal pesiar. Masya Allah, kita disambut dengan baik di dalam kapal pesiar ini sama petugasnya guys. Petugasnya baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng lagi guys. Mari guys, ikuti saya menuju ke posisi atas untuk memilih tempat duduk kita berempat guys. Kita lihat-lihat mana tempat duduk yang pas buat kita. Ternyata kita dapat di posisi paling belakang. Ya nggak apa-apalah. Inilah suasana yang ada di dalam kapal pesiar ya guys. Cukup ramai pengunjungnya. Kapal pesiar ini sangat besar sekali dan di dalamnya sangat mewah. Masya Allah, bagus banget kapalnya. Baru pertama kali saya masuk ke dalam kapal pesiar ini bersama rombongan tur dan para bestie ya guys. Gimana guys menurut kalian dengan kapal pesiar ini? Cukup bagus dan indah bukan? Dengan harga tiket masuk $128, kita berkunjung ke The Peak Hong Kong dan kapal pesiar ini dikasih snack kacang, kasih Sprite atau Coca-Cola dan satu kupon McDonald's seharga $20. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau, kita bisa mengikuti tur ini ke dua lokasi, yaitu dari The Peak Hong Kong nomor 1 yang ada di Hong Kong dan ke Central kita naik kapal pesiar ini yang sangat mewah sekali ya guys. Dengan pelayanan tur yang sangat memuaskan, akan tetapi waktu ini sangat terbatas untuk kita main-main. Walaupun waktu sangat terbatas, tapi kami cukup happy dengan pelayanan tur ini. Saat itu gak makal dah. Cuman ini, aduh sebentar. Halo guys, kita ada di kapal pesiar. Ini makanan cemilannya. Ada ganda sih. Kemudian, cuma kacang sama udah mulai jalan kapalnya guys.
Inilah pemandangan yang sangat luar biasa indahnya terlihat dari dalam kapal pesiar ini. Pantai yang begitu luas dengan gedung-gedung pencakar langitnya sangat indah sekali ya guys. Udah. Mari guys, kita menuju ke posisi yang paling atas. Untuk bagian kapal feri paling atas ini terbuka, cocok untuk kita berselfie-selfie ria atau sekedar menikmati suasana indah yang ada di pantai ini dan dilengkapi dengan gedung-gedung pencakar langit yang ada di sekitar pantai ini ya guys. By the way, di sini juga tersedia bar atau kafe untuk para pengunjung. Jadi untuk kalian yang mau berkunjung ke kapal pesiar ini, tempatnya sangat indah sekali, bagus sekali, cocok untuk kalian untuk menikmati suasana liburan di akhir pekan ini bersama orang-orang terkasih atau sahabat-sahabat kalian, bestie kalian ya guys. Dan saatnya kita berpisah, waktunya kita pulang guys. By the way, bagi kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa dukungannya ya guys, dengan cara klik like, comment, and subscribe serta nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan saat saya update video yang selanjutnya. Happy holiday buat kalian yang berlibur hari ini. Semoga liburan kalian menyenangkan dengan orang-orang yang kalian sayangi serta bestie-bestie kalian. Dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya, tentunya nggak kalah menarik dari ini ya guys. Saatnya saya dan bestie beserta rombongan tur keluar dari kapal ini guys. Kurang lebih ada 1,5 jam kita berada di dalam kapal pesiar tersebut. Hari sudah semakin larut sore dan mendekati malam, waktunya kita makan malam ya guys. Mari kita menuju ke McDonald's. Saatnya kita makan malam guys. Ngapain TikTok kan? Ya nggak tahu itu, Simba itu ngajak ya. Jadinya nggak mau pergi juga, dia tetap aja maksa. Males saya buat orang. Udah dibilang aku nggak main TikTok. Ya. Kan kalau bilang gimana, nggak masuk TikTok. Biarin. Makanya saya emang nggak ngeladenin. Thank you for watching and see you next on my video. Bye. Kita sudah pulang keluar dari kapal.